Serah pada Allah lah kita sebut. Serah pada Allah. Kita ni dah buat dah, habis dah. Kemuncak hidup kita dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kena sampai tahap demikian. Tapi dengan syarat, jangan kita ni dalam hidup kita ni teragak-agak. Jangan. Tuan dah pesan hangat dalam hidup kita ni. Kita hidup ni, lagi kita lagi panjang umur, lagi kukuh kita dengan Islam. Lagi panjang umur, lagi soleh dalam hidup. Ha, ini cara dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni, dia jangan hidup dia lagi panjang umur, lagi dia hilang keyakinan dengan Islam. Jangan. Kita hidup ni, lagi kita panjang umur, lagi dekat dengan Allah. Lagi panjang umur, lagi soleh, lagi waruh, lagi dekat. Berusaha kita di, dalam hidup kita demikian. Sebab tuan nak sebut ada jemaah kan, biar kita ni Allah jadikan umur yang panjang ni, kita je semakin soleh. Jangan sama je kita. Tapi orang boleh tengok kita. Boleh tengok kita ni perubahan sikap, perubahan hidup. Semakin nampak warak, semakin soleh. Pada diri kita ni, kita harap supaya terjadi perkara demikian. Anak nak sebut juga, kita boleh puji permaisuri agung kan, kita tengok. Permaisuri agung tu kita buat contoh yang mudah. Ni anak nak sebut, ni kali pertama anak nak sebutnya gambaran. Daripada dia dulu, misal contoh. Kemudian perubahan, kita boleh tengok dia. Sikap dia macam mana. Ni contoh yang baik lah anak nak sebut. Seorang, kalau jemaah-jemaah tengok peribadi dia dahulu. Waktu mana mula-mula kahwin, misal contoh. Kemudian tarik sampai sekarang. Ni contoh yang baik, nak sebut yang hidup dipanggil. Ini di antara orang yang kita wajar contohi. Nampak tu cara dekat. Ini kalau perempuan, kita buat contoh yang mudah. Orang-orang lelaki siapa? Tengok Allah Yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, misal contoh. Kemudian tengok Allah Yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Ni'mat, misal contoh. Contoh-contoh, semakin dekat dengan kematian, semakin soleh dalam hidup. Semakin dekat dengan Allah, semakin. Ini contoh orang yang hidup dalam keadaan orang yang terbaik dalam hidup ini. Ha, orang macam ni bila dekat nak meninggal dunia, mulut dia senang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan doalah mudah-mudahan, kerana biar kita ni jadi begitu, biar nampak ni tak lagi tua lagi kuat joget dia begitu. Lagi tua lagi kita ni entah apa-apa dalam hidup. Ni apa benda kita ni? Biar kita ni, lagi kita tua, lagi nampak soleh kita, warak kita. Lagi dekat kita dengan Allah SWT. Ni tak, lagi kita ni, lagi berusia, lagi kita jauh dengan Allah. Lagi orang tak tahu kita, pribadi kita bagaimana. Tak betul dalam hidup yang jadi demikian.